Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma bagd. Selamat pagi pemirsaan Nawawi TV yang semoga dirahmati Allah Selamat bergabung bersama kami pada hari ini dalam program BIDIK Bincang Pendidikan Imam Nawawi Tema bidik kita pada hari ini adalah tentang Imam Nawawi Boarding School atau INBS. Berikut juga informasi pembukaan PPDB penerimaan peserta didik baru. Alhamdulillah, sudah hadir di tengah-tengah kita yaitu Kepala Kesantrian Imam Nawawi Boarding School, Putra Cibinong, Ustadz Ahmad Munawar. Masya Allah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, sehat Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas seputar Imam Nawawi Boarding School Ana lihat Ustaz sepertinya sudah tidak sabar nih, untuk memulai perbincangan kita pada hari ini Nah, insyaAllah Langsung saja kita mulai perbincangan kita pada hari ini Ustaz, bisa dijelaskan mengenai Imam Nawawi Boarding School ini Dan apa saja program unggulan yang ada di Imam Nawawi Boarding School? Taib, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Program unggulan Imam Nawawi Boarding School atau disingkat INBS adalah menyiapkan santri untuk menghadapi masa balik mereka. Karena di usia SMP ya, adalah di mana usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa balik mereka. Sehingga hal ini sebagai perhatian penuh kami agar santri dapat memahami kondisi-kondisi transisi ini dengan baik. Jadi kami mendidik mereka ya sesuai dengan masa balik mereka agar mereka dapat memahami ya bagaimana mereka ketika menghadapi masa-masa balik mereka ya tentunya dengan tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Program unggulan kami yang kedua adalah menanamkan iman, adab ya, dan akhlak yang mulia. Kemudian program selanjutnya yang ketiga, tahsin dan tahfidz Al-Qur'an. Jadi kami mendahulukan tahsin. Ketika proses tahsin itu memperbaiki bacaan barulah santri dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya itu menghafalkan Al-Qur'an. Kami tidak akan memberikan kami tidak akan meluluskan santri yang memang belum lulus dari tahap tahsin ini. Ya. Sehingga bacaannya harus sesuai dengan makharijul huruf, sifat-sifat huruf, ya dan kaidah-kaidah tajwid barulah santri tersebut dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu menghafalkan Al-Qur'anul Karim sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Kemudian program unggulan yang keempat adalah program bahasa Arab ya dan bahasa bahasa Inggris. Tentunya dengan membiasakan para santri untuk berbahasa Arab setiap hari ya, sejak kelas 7 dan bahasa Inggris sejak kelas 8 ya. kemudian program selanjutnya ada program yang kelima program peminatan itu berupa penelusuran berupa penelusuran minat bakat dan kemampuan Peminatan ini berupa vokasi dan olahraga seperti memasak, kemudian menjahit ya, desain grafis, komputer dan lain-lain. Kemudian, kami juga mempunyai program unggulan program silaturahim. Ya. Yang mana pada program ini kami mempunyai jadwal peneleponan atau video call ya minimal satu pekan itu satu kali ya maksimal jadi masing-masing santri itu mendapatkan kesempatan untuk menelepon ya orang tuanya satu pekan satu kali dan durasi peneleponannya peneleponannya adalah 15 menit per santri kemudian kami juga ada kunjungan wali santri ya satu bulan satu kali. Nah, kemudian kepulangan liburan, ya, kepulangan liburan itu 8 sampai sembilan kali dalam satu tahun. Ya, ada kepulangan yang sifatnya wajib, ya, juga ada kepulangan yang sifatnya tidak wajib. Ya. Jadi kami di Imam Nawawi Boarding School itu dalam satu Semester ada dua kuartal, gitu. hmm. ada dua kuartal, jadi menggunakan bahasa kuartal. Kuartal Ustaz, ya, yang mana mungkin kalau di uh, ma'had atau di lembaga pendidikan yang lain itu menggunakan semester. Iya, semester biasanya semester ada semester, ya. semester pertama, semester kedua, ya, atau semester uh, ganjil, semester genap, genap ya, ya, gitu ya. Tapi kami menggunakan bahasa atau istilah semester pertama itu ada dua kuartal. Dua kuartal Ustaz ya. Iya, dua kuartal. Jadi semester kedua juga ada dua kuartal. Jadi total kuartal itu ada empat. Empat kuartal. Empat kuartal. Ya. Dalam satu kuartal itu ada dua kali kepulangan. Ya, kepulangan tengah kuartal ini bersifat tidak wajib. Jadi bagi santri yang ingin uh, pulang di tengah kuartal tersebut, ini dipersilahkan, yang tidak ingin pulang pun dipersilahkan. Jadi tidak wajib sifatnya Berarti dan kepulangan masing -masing ini pilihan, Ustaz, ya? Nah pilihan. Kalau untuk uh, tengah kuartal pilihan. Jadi di masing-masing kuartal ada kepulangan tengah kuartal. Ya, itu lama kepulangan tersebut adalah sekitar kurang lebihnya tiga hari dari hari Jumat sampai hari Ahad. Ya. Kemudian ada kepulangan akhir kuartal. Jadi setiap kuartal di setiap akhir kuartal, baik itu kuartal pertama, kuartal kedua, kuartal ketiga atau kuartal keempat itu ada kepulangan akhir setiap kuartalnya. Kurang lebih kepulangan ini lamanya adalah satu pe satu pekan. Tapi gitu. kenapa kami ada program uh, uh, silaturahim? Karena untuk mempererat antara hubungan anak dengan orang tuanya. Juga apa yang telah Didapatkan oleh anak tersebut, ya, santri INBS, ya, agar dapat diamalkan langsung dipraktekkan ya, kepada orang tuanya. Jadi agar anak tersebut dapat berbakti di sela-sela dia sedang menuntut ilmu di Imam Nawawi Boarding School. Taip. Kemudian program yang ke 7 adalah program kemandirian ya. Jadi di antara program kemandirian itu adalah adanya jam'iyatul talabah kalau bisa dibilang kalau sekarang itu OSIS ya. OSIS. Oh, OSIS ya. Kemudian ada jadwal piket kamar harian ya. selain ada jadwal piket kamar harian juga ada jadwal uh, gotong royong. Ya, piket pakai pekanan Ya, yang mana nanti akan dibagi perkelompoknya. Ini untuk melatih kemandirian mereka. Kemudian juga mencuci mandiri. Oh, mencuci mandiri juga, ya. ya. Jadi mencuci pakaian, ya. Kemudian cuci piring, ya. Itu secara mandiri. Menyetrika baju atau pakaian itu juga eh, secara mandiri. Jadi kami tidak menyediakan laundry yang memang dicucikan oleh ibu laundry misalnya, tapi kami melatih kemandirian mereka untuk masa depan mereka, karena kedepannya mereka tidak akan selalu hidup bersama orang orang tua mereka, ya. Oleh, itu, oleh karena itu kami ada program kemandirian. Jadi ketika mereka mencuci pakaian sendiri kami telah menyediakan fasilitas mesin cuci. Ya, jadi mereka tidak harus mencuci menggunakan sikat gitu ya. Sikat, ya sikat tidak ya jadi apa mungkin kalau kita dulu uh, masuk pesantren hmm. gitu ya cuci baju manual, manual sendiri, sendiri tapi manual <laughs> tapi alhamdulillah seiring berkembangnya zaman ya kita bisa mencuci pakaian itu dengan dengan mesin dengan mesin ya, dengan mesin cuci. alhamdulillah kita di NBS disediakan mesin cuci jadi para santri ya itu diajarkan bagaimana cara mencuci pakaian ya agar melatih kemandirian kemandirian mereka ini seperti itu kemudian program yang terakhir itu program yang ke-8 adalah majelis Imam Nawawi nah jadi program uh, pembelajaran ilmu diniah ini diperuntukkan untuk guru jadi ada yang namanya majelis Imam Imam Nawawi Ya, atau kalau disingkat, Min, Min ya. Majelis Imam Nawawi, gitu ya. Dan program ini diperuntukkan juga ya untuk guru, karyawan, ya santri dan wali, wali santri. Nah, dan eh, Majelis Imam Nawawi ini bisa offline atau hybrid, ya dan online atau live live streaming, ya di channel Majelis Imam. Nawawi. Ada juga Min Kids, ya Min, Min Kids, Kids, ya, ya. untuk anak-anak. Jadi di dalam uh, Min Kids ini memang khusus untuk program atau uh, pembelajaran untuk khusus anak-anak. Anak-anak ya, saja. Anak-anak. Uh, demikian ya, ya pak nanti, nanti, ya. untuk program-program unggulan yang bisa kami sampaikan, ya. Ya Masya Allah Ustaz, tadi ada 8 Ustaz ya nah. Ada 8 program dari INBS Bahkan sampai mencuci pakaian juga diperhatikan Ustaz ya Betul sekali Masya Allah Baik Ustaz, tadi Ustaz sudah menjelaskan apa saja program yang ada di Imam Nawawi Boarding School Sekarang bagaimana dengan kurikulumnya Ustaz yang ada di sana Apakah hanya belajar bahasa Arab, hadis, dan Al-Quran saja Ustaz? Jazakallah khair barakallah fiq ya Pak Landri. Kurikulum di Imam Nawawi boarding school kita menggunakan kurikulum mandiri. Ya. Yang memang dikembangkan oleh tim Litbang kami. Oh, ada tim nah, Litbang. Ada yes. tim, ada tim Lead banknya. Ada tim khusus gitu, ada saat tim ya? khususnya. Mungkin berbeda ini dengan uh, di Ma'had atau lembaga yang oh. lain, yang mana masih menggunakan uh, apa namanya buku-buku dari dari, dari luar. Gitu, ya, saat ya. Tapi kalau kalau kami di Imam Nawawi Boarding School ini menggunakan kurikulum mandiri yang memang sudah disusun oleh Lead bank kami. Masya Allah. Seperti itu. Dan uh, kurikulum mandiri ini mempunyai nama. Apa nih Ustaz? Boleh tahu nggak ya, saya AMC. Apa Jadi An Nawawi Modular Kurikulum. AMC. Seperti itu. Sehingga modul dinia yang disusun ya dan dicetak ini termasuk juga modul-modul yang yang lain. Ya. Jadi modul-modul diniah yang memang disusun dan dicetak secara mandiri ini Ya. Juga ada modul-modul yang yang lainnya yang dicetak secara man, mandiri. Mandir, ya. Itu modul-modul untuk pelajaran-pelajaran yang umum, bukan hanya modul diniasa Diniasanya. saja. Nah. Ya. Kemudian untuk kurikulum santri eh, tingkat SMP, ya. Ada mata pelajaran yang dipelajari, di antaranya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an ini meliputi halaqah, halaqah. Baik itu halaqah iqra, tilawah ataupun halaqah hifzil Qur'an. Karena memang ketika kita menerima santri yang masuk ya. Ini tingkatan membaca Al-Qur'annya berbeda-beda. Hmm. Jadi ketika penerimaan santri baru ya, atau nanti ketika santri baru telah masuk maka kami akan ada apa e, pengecekan ulang kualitas bacaan mereka. Mereka masuk di grade yang mana nih? Apakah sudah layak menghafalkan Al-Quran atau belum? Oh, atau belum ya. ya. Jadi kami tempatkan sesuai dengan kemampuannya. Kalau misalnya sudah layak untuk menghafalkan Al-Quran berdasarkan bacaan yang sudah di, kita koreksi dan kita simak, ya. Maka kita tempatkan langsung, ya kita perbolehkan langsung untuk menghafalkan Al-Qur'an. Al Tapi bagi santri yang memang belum bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, ya masih perlu bimbingan Maka kami tempatkan di Iqra Itu kalau misalnya tilawahnya belum lancar. Belum lancar. Ya. Lancar, ya kalau tilawahnya sudah lancar, sudah lancar, ya di ikronya sudah lulus. Maka kami tempatkan di level ikro. Ya. Tapi kalau misalnya Uh, level tilawah Afwan, level tilawah. Level. Tapi kalau misalnya level tilawah belum lancar, maka kami tempatkan di level iqra. iqra. Jadi, tahapannya ada level iqra, ada level tilawah, ada level al uh, menghafal Al-Quran. Al Jadi, sesuai dengan level-levelnya. Jadi, uh, tidak semua santri Imam Nawawi itu langsung masuk ke level hafalan, tergantung ketika kita menerima santri tersebut dan kemampuan bacaan yang memang sudah kita koreksi masuk ke level mana apakah masih di level iqra atau masih di levelnya tilawah atau sudah boleh masuk ke level tahfidzul quran untuk menghafalkan al-quran al al itu untuk al-qurannya selain itu juga kami membekali mereka, mereka para santri ilmu tajwid ilmu tajwid, ilmu tajwid. belajar tajwid juga, belajar tajwid juga. Tajwid juga. karena kalau sudah belajar al-quran harus mempelajari ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'an, ilmu bagaimana tata cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar, ya. Oleh karena itu kita harus membahas tahu teorinya, praktek juga harus bisa, teori juga harus bisa, agar eh, pengetahuan dengan praktek itu sejak sejalan. Sejalan, sejalan, ya, sejalan. balance kalau dibilang, gitu iya, iya. ya, sesuai, gitu iya. ya. Kemudian juga ada kajian tafsir. Oh, ada tafsir juga. Ada tanya. kajian tafsirnya. Ya. Jadi ini salah satu pembelajaran Al-Qur'an itu meliputi uh, halaqah Al-Qur'an itu sendiri mm -hmm. yaitu tahsin perbaikan bacaan, kemudian tajwid dan tafsir tafsir, tafsir Al-Qur'an. Al nah. Kemudian ada pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya, ini meliputi akidah, adab dan akhlak, fikih ya, hadis dan dan doa. Nah dan masuk di dalamnya juga e, tauhid tadi akidah ya kemudian juga pelajaran bahasa Indonesia bahasa Arab bahasa Inggris IPA matematika literasi itu PKN dan dan IPS ini untuk pelajaran di tingkat e, SMA. Adapun untuk e, afwan ini untuk pelajaran di tingkat SMP, SMP ya. Yeah. Yeah. Adapun untuk di tingkat e, mata pelajaran di tingkat SMA di antaranya adalah Al-Qur'an sama dengan tadi ada halaqahnya juga ya kemudian eh, tajwid kajian tafsir kemudian PAI itu meliputi akidah adab akhlak fikih hadis dan doa kemudian bahasa Indonesia bahasa Arab bahasa Inggris ya IPA IPA ini khusus untuk kelas 10 kelas. ya kemudian eh, matematika literasi PKN itu literasi masuk ke PKN, IPS dan sejarah Indonesia dan kelas 11 sampai 12 ada penjurusan ya karena kami di NBS itu ada tingkat SMP ini untuk di NBS Putra yang berlokasi di Cibinong sedangkan untuk di Putri Alhamdulillah kami membuka untuk tingkat SMP-nya INBS SMP dan SMA-nya. Itu gimana? Ustaz? Apa nah, masih di Cibinong juga? Untuk kalau untuk putri? alamat yang putri adalah di, di okay. Nah Kalau untuk putranya di Cibinong. Okay. Kalau alamat putri di Cibinong adalah di Jalan Jipangkara atau Raya Gardu, ya Kampung Bojong, Kampung Bobojong, ya RT 01 RW 04, Desa Ciapus, Kecamatan Cioamas, Kabupaten Bogor. Sedangkan di NBS Putra ya eh, yang beralamat di Cibinong Jalan Kampung Panjeleran Gunung ya nomor 26 Desa Sukahati eh, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Tep. Untuk ini Ustaz, untuk NBS Ciamas itu putri ya. Mm -hmm. Itu Ustaz sendiri juga kepala kesantren di sana atau gimana? Kalau untuk di NBS Putri, itu nanti ada roisah secara khususnya oh, ada, khusus ada pengurus khususnya oh, seperti itu dan itu juga yang mengurus di sana uh, para ustadz hmm, dan jika. para uh, musyrifah yang profesional insyaallah taala adapun oh. kamu di adapun kami di nbs putra ya uh, adapun ana ini sebagai kepala kesantrian oh. di nbs Putra, Putra Masya Allah. Ya. Berarti ada khusus Ustadz untuk di Enam. NBS untuk, Putrinya. Betul, ya, untuk di NBS Putri ada khusus ya, pengurus di sana, ya. baik itu dari segi ada raisahnya, ya. kemudian juga ada ya, para musyrifah-musyrifahnya tadi Ustadz Masya Allah untuk kurikulumnya tidak hanya belajar tentang hadis Betul. al Quran kita juga belajar bahasa Indonesia nah. IPA IPS bahasa bahasa Inggris juga Ustad ya nah. Betul. Masya Allah Insya Allah untuk hafalan al Quran sendiri apakah ada target tertentu untuk para santri dan santriwati Ustad nah untuk hafalan al Quran ya kami mentargetkan adalah minimal tiga juz minimal minimal tiga, tiga juz lagi. ya tentu saja tiga juz ini adalah minimal ya jadi kalau misalnya ada santri yang memang punya kemampuan lebih ya dan mau melanjutkan hafalannya lebih dari tiga juz itu kami persilahkan ya tapi kami tekankan yang kami tekankan adalah memang minimalnya tiga juz dengan just. bacaan yang sesuai dengan kaedah-kaedah ilmu tajwid yang benar mm -hmm dengan mem dan mempunyai hafalan yang mutqin karena target tiga juz ini ya kami perhatikan yang kami perhatikan adalah kualitas bacaannya bukan kuantitas berarti kualitas kualitasnya, kualitasnya. bukan banyaknya hafalan yang kita kejar oh, iya. ya tapi apa kualitas bacaannya yang kita kejar ya jadi kami ha kami harapkan juga Ya, ketika para santri belajar di Imam Nawawi boarding school belajar Al-Qur'an itu memiliki hafalan yang mutqin sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu, taj, ilmu tajwid tajwid yang benar seperti itu. Jadi kami yang yang kami perhatikan adalah bukan uh, apa? kuantitas banyaknya hafalan melainkan kualitasnya. Kualitas. Itu untuk yang tiga juz itu dalam jangka berapa? dalam jangka tiga tahun dalam jangka tiga, tiga tahun. tahun itu tiga Den juz tiga juz dengan mm -hmm. bacaan yang dengan bacaan yang insya Allah dan sesuai dengan kaedah kaedah ilmu Tajwid yang yang benar Allah. seperti itu masa berarti untuk hafalan itu bukan hanya sekedar kuantitas ustad ya bukan hanya sekedar kuantitas berarti kita perhatikan juga kualitas nah, masya allah kualitasnya yang Kuali kita yang kita kejar kualitasnya bukan kuantitas oh, iya, yang kita kejar kualitas ya? bukan kuantitas bukan masya allah, allah. ini Stad, apakah ustad bisa jelaskan bagaimana dengan kegiatan dan keseharian santri dan santriwati yang ada di imam nawawi boarding school nah untuk kegiatan santri di imam nawawi boarding school ya kita mulai dari bangun pagi ya. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita simak dahulu video aktivitas para santri Imam Nawawi Boarding School. Mari kita simak. 6, nah, 7, 8, 9, 10. Selamat pagi. نعم، أقرأ القرآن لأن القرآن كلام الله، أنا أحب أن أقرأه كثيراً ما شاء الله، ما شاء الله هل حفظت القرآن؟ لا، ما حفظت القرآن كاملاً، بل حفظت بعض الصور كيف تحفظ القرآن؟ أنا أقرأ عند حافظ ثم أقرأ وحدي وأكرر الآيات هل تستمع إلى شريطي أيضاً؟ نعم، أحياناً للمراجعة، وأنت كم جزء حفظته؟

Para santri sudah mulai bangun pagi itu sekitar pukul 4 pagi. Ya. Pukul 4 pagi mereka dibangunkan. Jadi waktunya itu sekitar durasinya ke waktu subuh atau fajar itu sekitar 40 sampai 45 menit. Tergantung maju atau naiknya waktu subuh, subuh ya, betul. ya maju atau mundurnya hmm. waktu subuh, ya jadi waktunya tentatif bangun dibangunkan jam 4 itu waktunya ten tentatif. tentatif tergantung waktu subuhnya maju atau mundur. Nah, kemudian mereka dibangunkan siap-siap, kemudian sholat subuh setelah sholat subuh mereka ada kegiatan halakoh Halakoh Quran, ya disebut juga dengan halakoh ziyadah. Halaqoh jadi store ziyadah. hafalan tuh di waktu pagi halakoh pagi pada subuh kau ini berdurasi kurang lebihnya satu jam ya tergantung waktu subuhnya tadi ya bisa sampai jam 6 pagi atau 615 tergantung waktu waktu subuhnya ya. yang penting durasinya adalah satu, satu jam kemudian setelah itu ada kegiatan responsi ya kegiatan responsi, ini responsi ini? maksudnya hewar menghafalkan hiwar. hiwar responsi bahasa Arab dan bahasa Inggris ya itu satu pekan masing-masing dua dua kali. Sepekan dua kali. Ya, yes, sepekan dua kali selang-seling. Nanti hari pertama di hari Senin responsinya bahasa Arab, kemudian hari kedua bahasa Inggris, hari ketiganya bahasa Arab lagi, hari keempatnya bahasa, bahasa Inggris, Inggris lagi. Gitu. Itu setiap kegiatan setelah kegiatan halakoh selesai. Berarti kira-kira nah, pukul berapa tuh Ustaz? Kira-kira dipukul 16.15. Eh, 6.15. belas ya, Jadi kira-kira dipukul 6.15. Itu sampai 6.45 sampai 6.45 pagi seperti itu. Kemudian setelah itu mereka para santri eh uh, makan pagi, sarapan. ya sarapan pagi dan ada juga yang ada yang sarapan dulu, ada yang uh, mandi terlebih dahulu, gitu ya. Siap-siap untuk sekolah, masuk kelas, KBM di kelas, kegiatan belajar mengajar di kelas, ya. Karena mereka jam 7.30 sudah harus masuk ke kelas 7.30 kegiatan di dalam kelas itu sampai pukul 14 siang Dengan waktu istirahat dua kali Istirahat pertama di pukul 9.30 sampai 9.45 Dan istirahat kedua itu di pukul 11.45 sampai pukul 1 Sekaligus, sekaligus mereka isoma istirahat, sholat, makan. Isoma istirahat, ya. salat dan, dan makan. Salat, dan makan. Nah, itu kemudian pukul satu mereka harus sudah belajar kembali sampai pukul 2. Hmm. Nah, di pukul 2 ini baru mereka istirahat tidur siang, bisa tidur siang, Ya tidak ada kegiatan, ya tapi mereka istirahat sampai sebelum asar nanti akan dibangunkan oleh para pembimbing uh, yaitu para musyrif ya atau musyrifahnya. Kemudian uh, mereka siap-siap untuk sholat asar, ya. Setelah asar kita ada kajian. Ya, ada kajian. Ada kajian, mm -hmm. ya. Kajian tafsir Al Quran, ilmu tajwid, dan kajian keputraan atau keputrian, mm -hmm. ya. Sesuai dengan jadwal-jadwalnya. Jadi kalau untuk kajian keputraan atau keputrian itu khusus di hari Jum'at. Sisanya kajian tafsir dan kajian tajwid itu diselang seling antara hari Senin dan hari. Kamis. Hari Kamis. Setiap ada asar kurang lebihnya durasi juga satu jam sampai uh, pukul uh, 430 tiga setengah lima sore dan ini juga tergantung waktu asarnya maju atau mundur. mundur iya. Nah, kemudian setelah kajian selesai mereka ada kegiatan mandiri bagi ada santri yang mau olahraga hmm. atau uh, jajan hmm. gitu ya atau berkegiatan lain dipersilahkan sampai pukul tiga uh, 5.30 setengah 6 baru mereka persiapan untuk sholat mag maghrib ya. setelah sholat uh, persiapan kemudian sholat maghrib setelah sholat maghrib para santri ada halakoh kedua dari halakoh yang pertama itu ada subuh hmm. halakoh yang kedua itu ada maghrib oh, teman -teman. ini halakoh morojaah morojaah hafalan yang telah mereka hafalkan baik itu hafalan yang lama hmm. ataupun hafalan yang baru mereka hafalkan. Itu di setiap ba'da maghrib sampai isya. Setelah isya, ya mereka ada kegiatan ee, makan ya. Makan malamnya setelah Isya. Malam, Tapi Isha. ini khusus untuk dari hari Senin sampai apa namanya? hari Jumat, Jumat hmm. ya. Tapi untuk hari Sabtu dengan Ahad, ya kita majukan makan malamnya dia jadi ada maghrib. Karena Sabtu dan Ahad kita tidak ada kegiatan hala, hala hala Quran makanya makan malamnya dimajukan setelah maghrib maghrib ya tapi kalau hari-hari normal KBM aktif mereka makan malamnya setelah isya setelah isya setelah makan malam mereka ada kegiatan belajar man mandiri yang belajar tersebut itu nanti ada dan akan dipantau oleh para pembimbing mereka yaitu para musyrif atau musyrifah mereka seperti itu untuk kegiatan malam sampai pukul 9 malam Ya paling lama sampai pukul 10 kalau memang ada santri yang masih ingin ada belajar tambahan karena masih ada tugas-tugas atau masih kurang belajarnya itu kami persilahkan sampai jam 10 malam seperti itu itu kurang lebihnya keseharian mereka dari dari Senin sampai eh Jumat ya, ya. itu kegiatan plus kegiatan-kegiatannya oh, itu Kemudian untuk di hari Sabtu dengan Ahad itu ada kegiatan khusus Ya kalau tadi Senin sampai Jumat itu kan kegiatan yang memang kegiatan eh, KBM aktif. Kalau di hari Sabtu mereka ada kegiatan school, school. atau peminatan, mm. ya. Dan kegiatan apel itu di hari Sabtu. Apel ini gimana? Ya apel pagi itu, jadi mereka latih berbaris, mm. ya. Dihadiri oleh para asatidah, mm. ya, musib dan musyifahnya ya di masing-masing eh, apa namanya mahad ya karena putra putri kan terpisah Ayuh. kalau putri tadi sudah saya jelaskan juga di ciamas ada di ciamas ada di putri. ya kalau putra di di cibinong ya seperti itu dan kegiatan apel ini satu bulan itu dua dua kali dua kali dalam dalam satu bulan, satu bulan dua kali itu di pekan berapa Eh di pekan kedua dan ke pekan keempat tergantung kondisinya kadang kita pindah ke pekan yang pertama nanti ada lagi berarti di pekan yang ketiga. yang ketiga. Ya, tergantung kon kondisinya. Kemudian juga ada setelah apel ada kegiatan muhadharah atau public speaking. Ya, jadi ceramah atau pidato. Ya, public speaking itu muhadharah bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kemudian setelah kegiatan muhadharah di hari Sabtu tadi ada kegiatan uh, pelatihan dasar-dasar kom komputer. Oh, belajar komputer ya, juga, belajar sama. komputer. Nanti, ya. Nanti nanti enggak gaptek gitu Stanley. Nah, ya. enggak gaptek <laughs> nah, karena asya. untuk pembekalan mereka di jenjang selanjut, selanjutnya. selanjutnya ya. Kemudian ee, mereka sampai zuhur ya, itu sampai zuhur komputer itu dari setelah mahadharah tadi hmm. ya, kurang lebih dari 9.30, 9.30 mulai sampai zuhur itu pelatihan dasar-dasar komputer. Kemudian Sholat zuhur, setelah sholat zuhur istirahat, nanti ada uh, peminatan uh, bela diri. Oh ada bela diri juga hmm, Ustaz ya? Bela diri untuk uh, putra ya, ya bela diri untuk untuk di putra, itu ya. Itu untuk kegiatan uh, peminatan kurang lebihnya ya, di hari di hari Sabtu. Kalau untuk putrinya sendiri gimana Ustaz? Ada ini Ustaz? Kalau untuk uh, putrinya ya. Kita juga ada pengenalan minat bakat sama di sama dengan yang putri juga pengenalan minat bakat ya seperti menjahit kalau untuk di putrinya memasak oh, gitu masak, ya, ya tapi ya. ke situ kan kalau untuk putri itu iya, betul, betul. jadi untuk memasak menjahit juga ada de desain grafis presentasi tadi mahal doroh ya oh, ada desain, uh, grafis, juga, ada desain grafis juga kemudian uh, handicraft ya itu untuk putri khusus untuk putri ya kalau bela diri tadi untuk khusus untuk put Putra. putra. Ya, kemudian dasar-dasar komputer juga sama putra-putri ada gitu ya. Kemudian juga ada olahraga. Ada olahraga tenis meja, ya. Itu uh, badminton, tenis meja nih ada juga, Ustaz, ya? Iya. Kemudian juga ada senam. Oh, senam ada ini senam. untuk uh, putri ya. Kalau di putra uh, jogging, Jogging, futsal ya. ada enggak, Ustaz? Futsal ada. Kebetulan saya suka futsal nih, Ustaz. Nah, <laughs> itu. Kemudian juga apa? Uh, selain Putsal, di Putra itu ada bola besar juga ya? ada ya. Jadi main di lapangan. Biasanya besar. main di mana itu? Uh, Alhamdulillah kita mendapatkan izin dari uh, warga setempat hmm. untuk dapat menggunakan lapangan tersebut, oh, ada di di lapangan ya. bola besar ya. Oh, ya. Kalau Putsal mereka ke gor mainnya, seperti itu. Itu kurang lebih untuk kegiatan uh, peminatan baik di, di NBS Putra atau NBS uh, Putri di setiap hari Sabtu ya. Kemudian untuk dia hari Ahadnya kita ada gotong royong tadi bersih-bersih lingkungan ma'had ya setelah itu mereka ada olahraga lagi. Jadi tidak ada KBM untuk di hari Ahad mereka eh, kegiatan man, mandiri, mandiri kita, dengan pemantauan dari musibah atau musrifahnya. Ya masya Allah tadi mulai hari Senin sampai Ahad itu full full study ya, semua nah, dari bangun tidur sampai yeah. tidur lagi, semua ada jadwalnya ya Betul, sudah ada jadwalnya. So, dan ada yang mengawasi ini Ustaz ya. Ada, karena kami di uh, apa namanya? masing-masing santri itu mempunyai pembimbing. Itu para musyrif atau musyrifah, musyrifahnya. Jadi 24 jam mereka dipan, dipantau. dipantau Ustaz ya. Masya Allah. Oh, ini Ustaz ada juga pertanyaan nih. Kalau untuk boarding school pasti menginap Ustaz ya. Nah, uh, sebenarnya Ustaz untuk satu kamar itu layaknya dan maksimalnya itu diisi atau dihuni berapa santri dan santriwati Ustaz? Baik untuk di INBS, ya baik itu putra atau putri maksimal satu kamar kita 6 sampai 8. 6 sampai 8. 6 sampai 8. Jadi sistemnya sistem kamar. Maksudnya. Bukan sistem barak ya, oh, iya. ya. memang satu kamar atau satu 6 nah, satu kamar ya. Hmm. Itu 20 atau 25 orang gitu. Oh, iya. Alhamdulillah kita di apa namanya? Di NBS, di Imam Nawawi Boarding School, ya baik putra ataupun putri, itu satu kamar hanya 6 sampai 8 santri saja. Jadi gitu. tidurnya juga punya Jadi tidurnya ya, nyinyak, kemudian juga dari segi kebersihan, kebersihan itu dapat ya. uh, lebih terkontrol. terkontrol ya. ya. Tujuannya apa? Agar ya tadi dari segi kebersihannya, pengontrolnya itu lebih dapat terpantau. Ya. Selain itu juga ee uh, kami ada namanya rolling ya. rolling teman sekamar. Itu gimana itu? Jadi dalam satu kuartal itu ada rolling. Setiap pergantian satu kuartal ke kuartal berikutnya hmm. itu ada rolling teman sekamar. Jadi si anak ini nanti bukan hanya di kamar itu saja sampai lulus di kamar itu enggak? Berarti dia nanti kamar nanti bisa A, di kamar nanti eh, ke kamar B gitu iya. sehat, ya? Kalau kita di NBS Putra itu menggunakan namanya eh, nama sahabat ya sahabat ya, ada Mas. kamar Utsman ibn Affan kamar Abdullah ibn Mas'ud kamar Abu Bakar As Siddiq seperti itu hmm. jadi nanti masing-masing santri itu insya Allah akan merasakan di kamar-kamar tadi gitu yeah. jadi tidak hanya uh, awal ketika masuk di kamar Abu Bakar misalnya hmm. Sampai lulus di kamar Abu Bakar terus tidak dan temannya dan itu, temannya itu, itu terus. itu itu <laughs> terus enggak ya tapi okay. kita ada rolling ya Kenapa ada sistem seperti itu agar santri itu dapat berteman dengan teman-teman yang lain? Akrab juga dengan teman-teman yang lain, sehingga ini mudah-mudahan dapat menghilangkan senioritas. Oh, senioritas! Iya, jadi senioritas insya Allah akan hilang di situ hmm. karena setiap kamar kita akan ganti teman-temannya. Gitu ya, yang mudah-mudahan ini juga dapat uh, menghindari. Ya, seperti misalnya pembulian iya. itu nah, ya. itu yang paling ditakutkan mungkin nah, dari. tapi sih. insya Allah di ma'had kita karena kita mendidik mereka berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah ya. Dan insya Allah apa namanya? kasus-kasus tersebut kita bisa tangani. Dan insya Allah tidak ada yang seperti itu. Seperti itu. Walaupun ada pun kita akan tangani dengan baik ketika misalnya ada santri kita yang main ejek-ejekan ya. itu juga kan sebenarnya termasuk bully ya, ya betul, betul. namanya anak kecil gitu kan sering ejek mengejek apalagi masih tingkatnya SMP gitu ya kalau ada kekurangan di temannya dia ledek misalnya maka kita akan memberikan nasihat kepada mereka memberikan pemahaman kuat kepada mereka bahwasannya pembulian itu termasuk apa perbuatan zalim ya yang mana Allah dan Rasulnya melarang kita untuk menzalimi teman teman kita ya yeah. harus punya sifat kasih sayang di antara di antara uh, kita sesama manusia Panis, ya yeah. sesama hewan pun kita harus berkasih sayang kan nggak boleh hewan kita apa kucing misalnya gitu ya uh, kasar kepada hewan yeah, itu nggak boleh apalagi kita kepada sesama manusia sama orang-orang yang beriman sama muslim ya yeah. itu kita akan memberikan kepemahaman kepada mereka gitu untuk ini start kalau namanya ini kan kesehatan ya itu mm -hmm. ada penanganan nggak untuk santri atau santriwati yang memang kondisi saat itu kurang sehat nah. gitu. bagaimana penanganannya dari Imam Nawawi Boarding School sendiri? Alhamdulillah kami di Imam Nawawi Boarding School ada tahapan-tahapan mm. untuk menangani jika ada santri kita yang yang sakit ya e, tahapan yang pertama kita akan memberikan pertolongan yang pertama ya itu apa kalau misalnya sakit demam mm kita akan memberikan parasetamol gitu ya atau e, ditopang dengan obat-obat herbal yang lainnya yang telah kita sediakan karena kita ada bagian e, atau kism ya warna ada kism bagian kesehatan dan kebersihan ada khusus itu, ada khusus, khusus yang menangani itu tanya. dan bagi dari jamiah atau labah juga jamiah atau labah atau osis itu juga ada yang memegang bagiannya jadi ada ada musyrif atau musrifah yang memang sebagai kisem kesehatan dan kebersihan tersebut juga ada dari santri jamnya tolaba dari osisnya juga yang menjabat sebagai e, Kisem kebersihan atau kesehatan tersebut ya. jadi ketika ada santri yang sakit kita langsung memberikan pertolongan pertama ya dengan memberikan e, obat herbal atau obat yang memang e, kalau misalnya demam tadi kita akan berikan paracetamol yang menurunkan panas ya mm -hmm. menurunkan panas tapi kalau misalnya Demam itu naik turun misalnya. Terkadang kan ada demam yang langsung naik ya. Iya, Terus persis. naik turunnya enggak stabil, tinggi naik turun. Nah, ini akan kita langsung bawa ke dokter diperiksa. Tapi kalau misalnya hanya demam biasa, kami dari dokter pun ya menyarankan untuk ditunggu dulu tiga hari. Ditunggu tiga hari dulu. Iya. Soalnya. Tunggu tiga hari, baru di hari ketiga nanti apa? Berobat karena kalau misalnya hari pertama demam baru demam aja langsung kita apa namanya bawa berobat ini kata dokternya tidak akan terdeteksi penyakitnya hmm, okay. gitu ya jadi kalau misalnya sudah tiga hari dan ini demam yang standar ya hmm. bukan panas tinggi kemudian turun mendadak gitu kan panas lagi kalau yang seperti ini kami akan langsung bawa ke dokter tapi kalau hanya demam biasa standar ya e di hari ketiga baru kami bawa ke dokter seperti itu. Kemudian kalau misalnya sudah dibawa ke dokter, ya sudah diberikan obat, sudah hasil pemeriksaan dokter hmm. berikan obat tidak kunjung sembuh, maka kami akan menghubungi orang tua agar dapat dibawa pulang dan untuk dirawat di rumah dulu secara intensif hmm. seperti berarti, itu. Berarti udah ada SOP ya, sudah ada SOP-nya. Iya sudah ada SOP-nya. Hmm. Adapun kalau misalnya sakit-sakit yang memang Uh, parah misalnya hmm. ketika dibawa berobat ternyata terkena tipes kau hmm. maka kami langsung hubungi orang tua hmm. karena kan sakit seperti ini butuh penanganan khusus. penanganan khusus Stad, ya. jadi kami anjurkan dan kami telepon orang tua agar dibawa pulang terlebih dahulu istirahat di rumah agar dirawat secara khusus dulu hmm. seperti itu ketika kunjungan Ustaz, orang tua nih kunjungan hmm. ke santriwati atau ke santri ya, mm -hmm. itu pada saat kunjungan itu santri atau santriwati ini boleh diajak keluar dari INBS, enggak ustaz? misalnya keluar sebentar Kemana atau makan siang kemana dari orang tuanya itu nah, gimana, ustaz? Kami di Imam Nawawi Boarding School, ketika ada kunjungan, mm -hmm. yang tadi yang satu bulan satu kali, ya, ketika ada kunjungan uh, wali santri, maka santri atau santriwati tidak, dipeng, di, tidak diperkenankan untuk dibawa keluar. Jadi silahkan para wali santri eh, ketika kunjungan, ya penjengukan itu boleh bawa makanan, ya atau bekal untuk santrinya itu silahkan. Tapi kami tidak mengizinkan untuk dibawa keluar, gitu. Yang kami izinkan ketika eh, kunjungan boleh dibawa keluar adalah ketika untuk berobat saja. Ketika untuk berobat. Berobat. cek Ya. Ketika cek ke dokter atau untuk pemeriksaan itu kami izinkan. Tapi kalau untuk dibawa pulang makan di luar hmm. itu kami tidak mengizinkan. Berarti makanannya yang yang dari luar Betul. dibawa ke INS gitu Stad, ya. Jangan nah, dibalik Ustaz ya. hmm, <laughs> Tujuannya untuk apa? Ya, yang lama yang sudah di luar hmm. itu kan eh terutama dari kemaksiatan, okay. ya. maksiatan, kemudian godaan-godaan yang lain ya sehingga kami para muslim pun nggak bisa mengontrol kan. Hmm, betul betul ya. Dan kami juga batasi dan kami selalu himbau kepada orang tua ketika berkunjung uh, menjenguk uh, anaknya di Imam Nawawi boarding school, kami himbau juga agar tidak memberikan ha HP. Hmm? Ya. Agar tidak memberikan HP. Jadi apa? Mohon kerjasamanya. Harus ada kerjasama kerja juga, juga sama, ya ya betul dari antara lembaga dengan orang tua. Jadi kami selalu menghimbau agar tidak memberikan HP kepada anak. Karena kalau udah dibawa keluar kita nggak tahu. Kalau masih di dalam kita masih melihat kan. Masih bisa diawasi, bisa, Masih Bisa mengawasi, gitu para santri ketika di dalam. Jadi itu kalau misalnya dibolehkan keluar itu hanya untuk pengecek saja, kontrol ke dokter, ya atau udur yang lain yang memang bukan sifatnya tadi untuk makan keluar atau jalan-jalan iya, jalan ke, jalan ke mall gitu saja. Ya, gitu, ya. gitu, ya. ya, kita tidak izinkan seperti itu. Masya Allah. berarti tadi yang dari luar, makanan dari luar bawa ke INBS Betul. Jadi kalau misalnya mau makan bersama sama anaknya, beli makanan di luar makan iya. di dalam mahat. Masya Allah. Seperti itu, tidak di luar. Bebas Ustaz ya? Iya. Mau gerobaknya sekalipun boleh nggak Ustadz? nih? Kalau bisa. Masya Allah. enggak bisa lah. <laughs> Masya insya Allah. kan mana tahu pengen ini sekalian iya. ada gerobaknya saya bawa gitu, ada kan. bawa gitu Ustaz. Iya, kalau, kalau di daerah sana sekitar sekitar, sekitar lingkungan Mahat ada juga sih yang jual, jual di depan itu. Iya, Masya Allah. Ada ini pertanyaan yang tidak kalah penting Ustaz. Setelah lulus nih, kelulusan dari Imam Nawawi Boarding School, apakah santri atau santriwati mendapat ijazah dan apakah ijazah ini berlaku untuk jenjang pendidikan berikutnya, Ustaz? Nah, jadi ketika santri atau santriwati ya di NBS Imam Nawawi Boarding School, ketika mereka telah uh, menempuh pendidikan di Imam Nawawi Boarding School dan dinyatakan lulus, ya, maka akan mendapatkan tentunya ijazah ya yeah. tentunya ijazah ya karena INBS ini di bawah naungan apa di bawah eh Kemendikbud ya yang jalur non formal non formal nah sih. jadi kesetaraan PKBM melalui ujian paket jadi kalau untuk yang SMP itu paket B dan untuk yang SMA itu paket C Ya, di PKBM Imam Nawawi, masih di Imam Nawawi. Iya, masih katanya. di Imam Nawawi karena PKBM-nya juga sama. Ya, PKBM kita juga, ya dan sudah terdaftar uh, di Kemendikbud. Ya, seperti itu untuk PKBM-nya. Jadi, bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Ya, kalau SMP, berarti bisa melanjutkan S ke jenjang SMA. SMA, yang betul. Yang SMA, berarti bisa melanjutkan ke jenjang kuliah. Iya, ke perguruan gitu. tinggi. Nah, iya. jadi jasa paket kita bukan ijazah paket yang hasil nembak gitu ya. Yeah. Bayar keluar aja tanpa yeah. belajar tidak. Yeah. Yeah. ujian ujian hari aja langsung keluar. Langsung start keluar. Start <laughs> gitu. Tapi <laughs> enggak. Ya, PKBM kita ujian paket B ini memang kita di mahal belajar, betul-betul yeah, belajar. Proses ada prosesnya. Ya, lalu, gitu. Yeah, Jadi masyarakat. nilai yang didapatkan memang nilai hasil proses dia belajar, bukan nilai yang memang Didapatkan hasil nembak gitu ya, <laughs> hasil nembak gitu enggak. Jadi kita makanya tadi di program harian kan hmm. ada KBM di kelas. Iya, nah, betul. itu untuk pelajaran-pelajaran di PKBM. PKBM gitu, berarti ilmunya juga ada. Ustadz, iya yang tidak hanya karena sekedar... kami memang memadukan antara hmm. ilmu umum dengan ilmu diniah. Jadi mereka eh, ketika ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya, mereka bisa ada juga bisa yang masuk ke umum atau ke diniahnya itu bisa insyaallah bisa melanjutkan ke dia mau mau melanjutkan khusus ke untuk mempelajari fokus ke diniahnya bisa atau untuk uh, fokus ke ilmu umumnya juga bisa <tuh> juga bisa insyaallah taala Soalnya banyak pertanyaan juga Ustadz, nanti semisalnya Ustadz kalau anak saya saya masukin ke SMP, terus lulus dari sana bagaimana berikutnya apakah bisa ke SMA yeah. gitu. Dan begitu juga yang SMA apakah bisa ke perguruan tinggi, banyak pertanyaan seperti itu Ustadz. Iya yeah. bisa insya Allah. Nah, insya Allah. Insya Allah sudah terjawab Ustadznya nah. insya Allah. Alhamdulillah tadi kita sudah membahas begitu banyak tentang Imam Nawawi Boarding School dan saat ini Imam Nawawi Boarding School telah membuka pendaftaran penerimaan peserta didik baru untuk tahun ajaran 2025-2026. Oh ya Ustaz, PBDB INBS buka sejak kapan Ustaz ya kalau boleh tahu nih? Alhamdulillah kami Imam Nawawi Boarding School ya yeah telah membuka pendaftaran itu sejak 2 September. Tanggal 2 September 2024. Alhamdulillah kita telah buka dan juga kita telah melakukan tes ya, observasi eh, penerimaan peserta didik baru di gelombang pertama itu pada tanggal 21 September untuk yang putranya, yang putra. Sedangkan yang putrinya itu tanggal 28 September. Itu gelombang per gelombang pertama. gelombang pertama. berarti ada gelombang kedua nggak Ustaz? nah setelah gelombang pertama itu lanjut kita ke gelombang kedua. adapun gelombang kedua kita tidak menunggu peserta didik banyak dulu tidak. kalau misalnya ada yang mendaftar satu atau dua orang itu kita langsung undang untuk observasi tes. Hmm. observasi tes ini apa aja sih pak? sudah tahap tahapannya? untuk tes di Imam Nawawi boarding school adalah ada tes observasi potensi akademik, ya, ya ini semisal psikotest. Hmm. Nah, kemudian juga ada tes kepribadian pelajar Indonesia atau disingkat dengan TKPI, ya. Kemudian juga ada tes observasi tilawah Alquran, ya atau disingkat dengan uh, OTA, OTA, ya. Kemudian juga ada observasi kemampuan akademik, ya atau disingkat OKA, OKA, gitu ya. Jadi kita ada opa, tkpi, ota, gitu ya. Kemudian oka, okay. gitu ya. Ini bahasa. Insya Allah bisa dipahami okay. lah ya. Insya Allah. Uh, kalau untuk kemampuan akademik itu mencakup uh, PAI, PAI bahasa Arab, ya, bahasa Arab dasar, hmm. bahasa Indonesia dan matematika dasar. Ya. Adapun ini nggak dites semua. Kalau misalnya ada alumni Inis, ya. Inis Imam Nawawi School. Oh, Imam Nawawi. Ya, Inis hmm. karena kita juga ada uh, di bawah naungan Yayasan Da Wahimam Imam Nawawi itu ada Inis juga. Oh, ada Inis juga. Hmm, ini Inis SD-nya yang emang pulang pergi. Full day, ya, full day, pulang pergi. Ya, karena ada Paud-nya tingkat Paud, kemudian Inis ya untuk tingkat SD dan SMP yang full day, bukan boarding. Hmm, ya. ya, kalau untuk boardingnya kita IN INBS. Berarti kalau untuk ini situ untuk full day nya Ustaz, Full day nya. INBS untuk boardingnya. Iya boardingnya like, Yang so. di uh, asramakan, hmm. ya. Nah bagi alumni uh, Inis atau homeschooling Imam. Imam Nawawi. No. Maka tidak perlu mengikuti Oka. Kemudian uh, bagi alumni INBS, ya, uh, maka tidak perlu mengikuti Opa Ota dengan Oka. Maksudnya alumni INBS yang tingkat SMP putri masuk ke jenjang tingkat SMA-nya SMA oh, iya. gitu. Maka tidak ada tes OPA ya, observasi uh, potensi akademik, kemudian juga OTA, observasi tilawah Al-Qur'an dan OKA observasi kemampuan akademik ya. Kemudian juga ada tes wawancara santri, ini semuanya akan diwawancara ya. Baik yang tadi melanjutkan dari INIS atau melanjutkan dari ENBS atau umum hmm. ya itu ada wawancara calon santri kemudian yang terakhir adalah wawancara orang tua calon san, santri itu kurang apa? lebih untuk proses uh, tes orang ya, tua masuk juga di ini nah saja. orang tua juga sama akan di observasi observasi ya. Ya, jadi observasi itu bukan <laughs> hanya muridnya saja ya, orang tua juga kita oh, perlu observasi oh, ya. karena kita juga nanti perlu adanya kerja uh, kerjasama antara orang tua dengan Lembaga. Oh, lembaga tidak sehip, sepihak saja, oh, iya, gitu betul, kan? Betul, tidak sepihak sa saja. Ya. Oke, baik. Stad, untuk biayanya berapa, ustad kira-kira? eh uh, untuk biaya, ya, pendaftaran baik itu tingkat SMP atau SMA itu lima ribu uang pendaftarannya. Lima ribu nah. untuk uang pendaftaran. Nah, ya, Stad, uang ya? pendaftarannya itu lima ribu. Kemudian untuk uang masuk ya, eh INBS putra itu 13 juta 700. .000. Itu tingkat SMP ini ya. SMP 13 juta 700. Sedangkan untuk eh, SMP putrinya ya INBS SMP putri itu sebesar 13 juta ya, rupiah. jadi hanya beda 200.000 ya. 200 kenaikan 200.000 karena kenapa? karena emang kalau di INBS Putri pakaiannya ya lebar-lebar besar besar, oh, besar Allah, gitu ya. beda sama beda Putra Ustaz dengan ya. Putra ya. Kemudian untuk uh, pendaftaran uh, uang masuk ya kalau pendaftaran tadi sama 500.000 ribu uang masuk untuk INBS uh, Putri ya tingkat SMA itu 14 juta seratus ribu rupiah. Nah, adapun SP, SPP per bulannya untuk SMP INBS Putra atau maupun Putri itu satu juta sembilan ratus ribu rupiah. Ya. Adapun SMP SPP ya bulanan untuk Putri SMA untuk kelas 10 ya itu satu juta sembilan ratus ribu rupiah. Sedangkan untuk kelas 11 dan 12 karena memang ada pilihan kejuruan mm -hmm. ya itu kisaran dari satu juta sembilan ratus ribu rupiah sampai Dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah, ya, tergantung uh, jumlah peserta didik yang memilih program kejuruan tersebut. Jadi, ranknya antara satu juta sembilan ratus sampai dua juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah. Hmm. Nah, baik Ustadz, untuk SPP ini sendiri udah mencakup apa saja nih, Ustadz? Kalau untuk SPP-nya sendiri, ya itu sudah uh, mencakup operasional ya kegiatan sekolah ya itu sudah masuk di di SPP 1,9 ya sudah termasuk untuk makan Iya, sudah termasuk untuk makan tiga kali sehari untuk, seperti itu untuk menunya gimana istat saya tertarik untuk untuk ini. menunya kita ada jadwal khusus oh, ada, jadwal ada khusus. jadwalnya <laughs> gitu ya ada jadwal khusus nanti uh, apa namanya bisa tahu ketika sudah masuk oh, iya. ke INBS, jadwal-jadwalnya jadi tidak menunya saat itu itu aja nggak oh, iya. tapi kita rolling menunya gitu tiap ya. itu tiap bulan tempe enggak terus, <laughs> terus, ya. enggak seperti itu Asin jadi kita itu. nah menu-menu yang kita apa namanya suguhkan untuk para santri itu di jadwal hmm, bervariasi ada sesuai dengan bervariasi ya. ya berbagai macam. Jadi tidak menunya itu itu aja tempe, tempe terus tidak. Tahu, tahu terus ini. Gitu. Tapi juga kita memberikan menu-menu uh, yang juga bergizi untuk untuk mereka. Oke, okay. seperti itu. Baik, Ustaz, untuk kuotanya sendiri bagaimana, Ustaz? Apakah masih ada untuk baik putra ataupun putri, start. Nah, untuk kuota ya untuk tahun ajaran ini kita membuka kuota sampai penerimaannya 18 sampai 20 santri. Ya. Dan alhamdulillah eh, sudah ada beberapa santri yang sudah kita terima, ya. Sudah ada beberapa santri yang kita terima karena sudah tes ujian gelombang per eh, pertama, ya. Makanya para orang tua nih, yes. ya harus segera mendaftar ke INBS. Jangan okay. sampai nanti kehabisan kuotanya yes. karena kita kuota ter terbatas saja. Ya. Hanya 18 sampai 20, 20 saja. saja. Nah, kenapa hanya 18 sampai 20 saja, Ustaz? Nah. Kenapa hanya 18 sampai 20 saja, ya? Karena kami memilih santri-santri yang memang eh, apa? layak masuk ke INBS hmm. atau Imam Nawawi boarding boarding school. Ya. Jadi kami kuotanya tidak banyak-banyak untuk menerima agar juga kami bisa lebih efisien ya untuk mendidik mereka, untuk mengontrol kegiatan-kegiatan e, mereka. Ya. Yang mudah-mudahan di Imam Nawawi Boarding School dengan sedikitnya santri yang kami terima ya, kami bisa mendidik mereka dengan dengan maksimal ya dengan baik dan kami juga dapat mengontrol keseharian mereka ya dengan maksimal. Masya Itu tujuannya. Kenapa kami tidak banyak-banyak untuk hmm. menerima mereka ya. Jadi kemah hanya 18 sampai 22 santri saja insyaallah ta Masya taala. Insyaallah Untuk persyaratannya ada nggak Ustaz, Persyaratan khusus untuk bergabung atau mendaftarkan putra-putri hmm. dari orang tua kita ke Imam Nawawi boarding school. Nah, untuk persyaratannya masuk ke Imam Nawawi ya. E, diantaranya di antaranya adalah tentunya membayar biaya pendaftaran. Hmm, oh iya, pendaftaran yang tadi tadi <laughs> ya, ya. betul. Membayar uang pendaftaran, kemudian juga mengisi formulir hmm. ya. Nanti di dalam isian formulir tersebut akan diminta untuk melampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk proses pendaft pendaftaran. Ya. ya, seperti apa namanya? KTP, KK, gitu ya, atau rapor terakhir hmm. dan lain sebagainya. Hmm. Itu nanti akan uh, ada dilampirkan di form pendaftaran. Berkas-berkas yang perlu dilengkapi ketika masuk ke INBS atau Imam Nawawi Boarding School. Oke, okay. baik Ustadz. Tadi udah persyaratannya udah disampaikan juga dari Ustadz untuk pendaftarannya ini ditutup. Kapan ya, Ustadz? Kira -kira? Nah, untuk pendaftaran ditutup ketika kuota sudah terpenuhi. Masya Allah. dan kuota, kuotanya juga nah, terbatas. Kuotanya Ustadznya. terbatas, maka hmm. bagi para uh, bapak atau ibu, ya, ayah, bunda, umi, abi, ya, jika ingin mendaftarkan, ya, putra dan putrinya di Imam Nawawi Boarding School, maka segera daftarkan, ya, segera daftar, se segera daftarkan, bisa datang. Uh, untuk survei ya yeah, itu ke INBS Putri yang berada di Jalan Kampung Jipangkara yang berada di Jalan Jipangkara ya yeah, atau Raya Gardu Kampung Bobojong RT uh, 01 RW 04 Desa Ciapus Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor ini untuk lokasi putrinya ya yeah. atau bisa menghubungi ya admin B ya, INBS Putri di nomor 085162541003. Sedangkan di INBS Putra itu berlokasi di Cibinong, ya, eh, yang beralamat di Kampung Penjeleran Gunung nomor 26 Desa Sukahati, ya, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan juga dapat menghubungi 08 51 6321 5353. Hmm. Seperti itu Jadi bisa datang langsung ke lokasi Atau e, menghubungi dulu admin kami Nanti akan diarahkan ya prosesnya seperti apa Masya Allah Apakah ada pesan yang ingin disampaikan lagi Ustadz? Untuk orang tua calon santri dan Santriwati Imam Nawawi Boarding School. Oke, okay. untuk uh, para orang tua, ya, dimanapun berada, ya, pilihlah pendidikan atau lembaga pendidikan yang sesuai dengan Al Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Yang Insya Allah jika kita, jika kita memilih lembaga pendidikan yang sesuai dan menerapkan ya nilai-nilai nilai-nilai Al-Qur'an dan hadis sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah taala anak kita akan mendapatkan pendidikan yang baik akan mendapatkan bekal yang cukup untuk masa depan mereka sesuai tentunya dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian, ya, jika memang mencari ya, pondok pesantren atau lembaga pendidikan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdasarkan pemahaman para para salafus sahih, ya, maka daftarkan segera ya, di pondok kami yaitu di Imam Nawawi Boarding School atau disingkat dengan INBS. Masyaallah dari awalnya kita tidak kenal menjadi lebih kenal lagi dengan Imam Nawawi Boarding School. Syukron atas kesempatannya hari ini Ustaz. Wa barakallahu fikum. Alhamdulillah demikian bincang pendidikan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.